Halo teman-teman and welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau main lagi ARK Mobile. Jadi hari ini aku mau buat rumah yang minimalis, ya, yang enak dipandang lah ini. Kalau kita masih level kecil. Jadi ini aku ngulang sebelumnya level berapa ya terakhir? Level 80-an lah. Sekarang lagi level 28 karena ganti HP. Jadi teman-teman, langsung kita buat ini. Rumahnya minimalis. Untuk alat-alatnya, untuk alat dan bahannya ini perkiraan ada yang segini. Teman-teman bisa screenshot. Jadi ukurannya itu 4x4. Aku pakai dasarnya itu stone foundation. Setelah itu buatin pilarnya ini yang berguna untuk hiasan aja sih. Setelah itu teman-teman bisa pasang pintu atau dinding jendela. Pasangnya itu balik teman-teman, jadi yang di luar itu ke dalam seperti ini, jadi kelihatannya lebih bagus teman-teman, karena di luar, di yang sisi dalam itu lebih cerah, jadi nanti kalau dari luar itu rumahnya nggak gelap-gelap. Oke, seperti ini teman-teman, jadinya dia agak lebih terlihat. Dan mungkin kurang lebihnya kayak gini teman-teman. Jadi tinggal pasang pintu sama jendelanya. Dan sekarang kita buat ke bagian depannya, halaman depannya. Jadi cuman bagian yang ini aja dipakein roof, biar bisa buatin kayak gini teman-teman. Jadi tetap harus taruhnya kebalik biar yang di luar itu, di bagian luar itu lebih cerah. Seperti itu. Sekarang kita tinggal isi gentengnya pakai touch roof. Dan seperti ini bagian dalam teman-teman. Habis itu kita buat macam apa ya, mungkin kayak penyangga, ceritanya itu penyangganya. Dan kosong-kosong amat yang bagian depan ini. Mungkin kayak gitu lah teman-teman. Sekian. Dan jadi bagian depan. Dan aku pakai foundation kayu untuk bagian belakangnya. Nanti terserah teman-teman mau buat apa di bagian belakang. Dan untuk masuknya seperti ini teman-teman, di dalam. Dan ini udah aku buatin simple bed sama lemari. Terserah teman-teman mau pasangnya sebelah mana. Kalau bagusnya sebelah sini, nanti biar lebih luas dalamnya. Setelah itu aku buatin satu kotak sini. Di sini ada tempat lumayan buat naruh-naruh resep atau apa. Dan kita buatin lampu juga yang terlihat gelap-gelapan. Dan seperti ini mungkin teman-teman kita ada di dalam. Dan ini bagian luarnya, terserah teman-teman, itu opsional. Dan ini hasil akhirnya teman-teman. Jadi yang bagian belakang itu aku udah buatin
sedikit taman, enggak taman sih, mungkin bagian belakang. Dan ini bagian belakang teman-teman. Dan itu terserah mau teman-teman mau buat bagaimana. Dan kalau aku simpelnya buat kayak gini doang. Tempat laptopnya juga kayak gini. Jadi simpel tapi bagus teman-teman. Jadinya kita nggak bosan main di awal-awal itu. Nah kan main di awal-awal kita harus ada level, bikin level, remisi. Oke teman-teman, segini mungkin ya cara buat rumah minimalis tapi bagus. Ini bagian depannya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari videonya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. And thank you for watching guys.